Okay, race pun dah habis. Tapi vlog ni ada satu benda yang kurang sebenarnya. Ada satu benda dekat hati bila tengok. Ada satu benda yang kurang. Mungkin sebab aku sehari dapat nombor 2 daripada belakang tadi. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada penaja vlog ni. Kalau tak, saya tak sampai sendiri ni dengan rumah saya. Kalau tak, saya tak sampai Green Street. Diorang sponsor perjalanan saya daripada Kuala Lumpur ke Sepang, HIC Sepang International Circuit ni. Terima kasih banyak Green Street. Diorang sponsor kasut, boleh tengok dekat IG Green Street. Lepas tu Indo Tapas JB. Ada benda lagi yang kurang, tak tahu apa benda ni. Hati ni rasa macam tak puas lagi tengok. Bukan tak puas lagi tengok race, tapi rasa macam tak puas lagi. Dia MotoGP ni. MotoGP kat Pri, lembu motor, main motor, jadi cerita dia. Korang ada duit lah ni, nak pergi kat Pri Kuantan. Tak ada duit aku habis. Ada duit aku habis lah. Jangan bapak aku. Kenangan saya dengan Ruopek. Lepas tu saya budak-budak lagi. Selepas sekolah, orang dulu nak pergi Kuantan tengok kat Pri. Kapuk lah. Ji, jom ni. Dalam bapak motor je kedua je. Orang lain tak boleh harap. Orang lain mana ada je bapak. Tak berapa kau punya tambang grab ni? Saya pun ni lah kira sekali nanti lah. Sekali dengan Kuantan ni. Kat Kuantan di bawah you. Tak ni dia buat grab kat Kuantan tapi dah berhenti lah. Dah berhenti. Jual roti. Hari ni sebenarnya nak pergi MotoGP, naik bus. Nak naik motor tak boleh. Tiket bus pun nak tiket bus sikit. Tiket bus pun takut tengok kan. Tiket bus tulis sendiri. Tiket bus dia macam ni betul leh. Ni bus, bukan bus tambahan. Ni tiket tambahan untuk bus. Tapi sepatutnya tiket ni kena official sikit. Tapi ni dah lebihan tiket orang bagi ni nak. Mana dia boleh buat yang tu? Tak tahu lah. Barang banyak ni. Baru beg buat barang-barang ni. Budak. Barang-barang budak. Bila travel dengan family macam ni jadi. Banyak sangat barang. Tapi paksa ke. Tahu kan tak naik bas. 4 tahun kan dulu kat sini. Sampai ke Elmi. Mama is the topia. Is the topia. Sampai PBS. Final. Trip ni sebenarnya macam ada masalah sikit sebenarnya. Banyak benda yang tak kena ni. Daripada tiket bas, pada bas. Barang, beg pula basah tadi. Fina sini. Ni. Banyak benda yang tak kena ni. Mi. Apa dia? Daripada bas. Daripada tiket bas hari awal-awal. Bas. Tak nak accident lah apa. Back block masuk. Apa? Sikit ya. Daripada tahun tadi rasa lain macam je. Apa benda masalah apa ni tak tahu. Ni macam mana nak decide macam mana? Ha? Decide dia. Decide apa? Kita nak pergi mana?
jam main tidur depan ni. Saya pening sebenarnya nak ambil tiket. Tiket MotoGP tu saya dapat 6. Pening kan sebenarnya, tapi okey kot, saya dengan adik saya tadi. Saya tidur rumah adik saya, ingat saya tidur rumah kat ipar saya malam tu. Tapi tadi dia dengan adik ipar saya, dia pergi rumah adik ipar saya kot malam ni. Lepas tu dia, dia suruh dia hantar nak ambil tiket ke Raja. Tiket MotoGP ada 6 keping ni stand. Kalau ada lebih saya nak bagi kat subscriber 2 keping, insyaAllah. Kalau ada lah, saya janji. Sampai sini pun pening ni, macam mana nak dia? Sebab tak ada dan spot kan. Hebat punya. Sebenarnya first time juga saya datang naik bus. Bukan first time, bukan first time. First time dengan rumah saya kot. Sebelum ni saya balik Kedah naik sini. Balik Kedah naik sini juga. Tunggu pun pernah sekali je sini. Tak tahu sangat, rumah saya biasa lah. Kat TVN tu tengok betapa kampung saya. Macam ni je dalam TVN. Macam ni. Buat orang yang tak pernah sampai TBS lah. TBS lah. Buat orang yang tak pernah sampai dalam TBS, TBS pun macam ni. Mesin cek. Mesin cek tu tak tahu. Haa, banyak orang tahu dia. Lisa suruh call ni, orang tak tahu. Biasa Grab dia bagi nombor. Grab bagi nombor kereta kot. Naik Grab ni apa ni? Sekejap kita bagi nombor kereta macam mana? Aku tak tahu. Bagi kereta dengan ni. Warna nombor plat. Tiket bas je rompin tadi macam tiket bas haram je. Sebenarnya tiket ekstra. Tapi macam tak betul tu je tiket, sebab kita kalau naik bas sebenarnya kita kena ada tiket yang official tu. Tak ada tiket yang macam ni. Ini tiket apa macam ni? Tiket di tepi sahaja kalau macam ni ni. Bas tu yang naik tu boleh pula dia nak memotong dekat double line. Ada trailer kat depan. Dah belaga tu sikit kepala dengan ekor belakang trailer tu. Tapi sikit je lah. Sikit baik tak dalam dia. Sebab lain tadi, waktu rumah saya duduk belakang, saya pindah ke depan sekejap. Sebab anak saya tidur. Seat depan tu kosong. Belah otak fikir macam mana malam ni saya nak pergi ambil tiket. Tiket yang ada dalam bawah seorang ni. Member adik ipar saya, dia sedekah. Ada 6 keping semua sekali. Untuk saya satu family mungkin dalam 4 keping. Lepas tu 2 keping lagi tu rasanya tak tahulah macam mana. Macam mana nak kena Grab tu. Kalau last minute lah, jadi macam ni lah. Tapi last minute lah, senang. Kalau siapa tengok video promo RZ Member yang first saya buat dulu, ada satu saya buat tribute untuk arwah member saya, arwah Taufik Aiman. Ada benda sebenarnya, bermotor, main motor ni sebenarnya ada benda yang tak habis lagi kat hati. Tapi macam mana saya nak start special Hafiz Syahrir punya tribute. Hafiz Syahrir ni dia sama, Alamak minat Hafiz Syahrir. Motor dia tak boleh belah. Tapi Hafiz Syahrir ni dia ada satu benda yang pada saya lah, pada saya sebagai peminat MotoGP, peminat motosikal, ada satu benda sebenarnya. Dia, saya start kenal dia ni, bukan kenal lah, maksudnya saya start tahu Hafiz Syahrir ni main MotoGP tahun 2012 tu. Sebelum tu dia dah main lama lagi. Waktu tu tahun 2012 datang, saya nampak satu banner gambar Hafiz Syahrir je tu. Bila saya tengok banner tu, saya terkejut je cakap, ish, kenapa arwah opek ni ada kat sini cakap kan. Arwah opek dengan saya ni sebenarnya ada benda yang tak selesai. Bukan tak selesai, maksudnya benda yang cakap apa, kita tahu kita tak boleh nak capai benda tu. Tapi orang cakap kalau 3 tahun lepas saya ada upload satu gambar pian 2 remaja ke MotoGP. Dan nak cerita ni pun payah. Impian 2 remaja ke MotoGP. Okey, arwah opek ni dengan saya dulu. Sebab ada orang tanya, siapa member saya yang
Lama sekejap tu. Arwah pek dengan saya dulu. Rapat. Lepas tu tingkatan 2, tingkatan 3, 4 dulu. Kita orang ni dua orang memang minat motor daripada kecil ni. Tak nak cerita ke? Kau daripada sekolah menengah lagi pergi tengok motor kat Britang. Kita orang kat sekolah tu ada geng. Pergi tengok motor kat Pri, kat Kuantan. Sampai masuk Sarabak. Sarabak tu masuk ke sini. Saya dengan Robert gambar, ada gambar lagi, ada artikel pasal saya dengan Robert ni. Kita orang budak-budak dulu, biasa lah. Minat dengan motor, minat berlumba. Daripada main basikal, bukan daripada main motor. Daripada main basikal, daripada main basikal, minat. Kita masa budak-budak kita tak fikir ya, apa yang kita impikan tu. Mungkinlah tak kesampaian, tak fikir panjang mana kan. Tapi kita ada impian. Budak-budak ni pemikiran tu dia tak ada limit. Ha. Kita tak fikir macam zaman dah tua ni. Naif pemikiran budak-budak. Tapi boleh jadi satu kenangan untuk saya. Yang saya boleh ingat sampai hari ni. Tak sampai dekat Pandan Mewah tadi naik Grab. Adik saya order, adik saya booking Grab daripada TBS ke sini. Selesai satu urusan, malam kau saya nak pergi ambil tiket. Kawasan Pandan Mewah ni, ni kat Pandan Mewah. Sini kawasan buat YP ke sini sebab saya selalu tengok video buat YP juga. Sini kawasan dia ke sini sebabnya saya biasa lalu juga sini. Memang dah video saya agak dah ni kawasan rumah adik saya ni sebenarnya. Rasa rumah dia pun dekat sini juga kat ni. Tak tahu apa mana. Daripada Ampang, Pandan Mewah tadi naik kereta 15 km, dalam 20 km kot sampai ke Kajang ni. Aku nak lompat ni tak tahu lah nak ambil tiket tu. Biasa saya tunggu tiket-tiket macam ni lah. Ni abang yang saya cakap tu nak bagi tiket member adik ipok, member kepada siapa? Adik ipok saya kan. Member kepada Atan. Jumpa dia, abang nama apa? John. Kau panggil John eh. John. Sekejap tengok. Gelak-gelak sini depan kamera. So saya bagi ni sebab saya dah tak pergi kan. So macam bazir sebab ada tiga. Ada ni lah. Okay bang, terima kasih banyak bang. Ni sangat-sangat membantu sebenarnya. You pergi dengan siapa lagi? Saya pergi dengan family sebenarnya. Oh. Pergi dengan ada berapa orang eh. Saya, anak saya, orang rumah saya. Lepas tu dua ni abang ipar saya mungkin nak. Lepas tu dua ni saya ingat saya nak bagi kat subscribers sebenarnya. Boleh pergilah. Tapi tu sebab saya dapat grandstand tapi lambat Atan. Tak apa. Tak kisah saya dah. Sebab saya pernah pergi, saya tak ada tiket pun tapi saya dapat masuk juga. Rezeki tiba-tiba GV itu dia orang buat macam kontes event macam tu kan. Dia orang bagi tiket, saya kebetulan dia orang nak duit sponsor. Bagi duit sponsor kat dia orang. Dapat tiket dua. Itu 3 tahun lepas yang cerita. Yang ni dapat tiket dengan abang ni pula. Saya ada. Saya bawa keluar, saya dapat dalam 20 saya. Sebab setiap kawan-kawan semua nak kan. Ya, sebab tiket ni sebenarnya banyak sebenarnya free kan. Tapi banyak sangat. Sebab saya ni tak tahu. Sebab saya ni dapat tiket daripada Shell sendiri. Dan dari kawan saya, dia bagi, dia kata kita memang handle PR punya apa ni, handle Shell. So terima kasih banyak bang. Okay, jumpa lagi Fazizi bang. Fazizi. Nanti saya bila saya siap video ni, saya share link kat abang. Okay. Bang, jumpa lagi. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah sampai dah. Naik monorail ni. Sekarang sampai kat Central. Adik saya hantar sini. Last pergi datang sini pun 3 tahun lepas nak naik bas. Cari dekat bas dulu. Jom. Salam kat Bella dulu. Nanti kita jumpa lagi. Okay. Bella. Jom buka pintu dia. Bella nak pergi mana? Dia nak ikut tak? Anak. Bella nak pergi main town. Bye-bye. Kita tak nak. Jom. Balik. Nak cari ia pula dengan baju hujan. Ni.
dia pula dengan baju. Sebab kalau tak ada tu seksa. Jalan dekat LCCT ni, jalan dekat KL Center ni pening sikit. Tadi dah dapat tiket ni, pergi balik return RM35 boleh beli kat sini. Saya pusing-pusing kat rumah air ni, tak tahu kat mana. Bas boleh naik kat luar sini. Dan dia menunggu. Okay, aku senang, paling senang sebenarnya nak pergi Sepang tu pada naik motor, pada naik kereta, baik pergi naik bas sebenarnya. Naik motor okey lah, kalau pergi ramai-ramai okey lah, syok kan. Tapi kalau dua orang pada saya, lagi seronok naik bas. Tapi stres je, sonok sebenarnya. Betul? Berapa kali kena marah? Ada menangis jalan. Confident, tak confident je dia bagi. Saya tanya, dia confident bagi jawapan. Oh, kat sini, kat sini. Contoh saya nak cari tiket kat mana? Padahal betul lah, kat ujung ni saya dah tanya lah. Tapi dia macam tak dengar. Padahal saya tanya, boleh bantu kan? Kat mana nak cari tiket tu? Kat ujung ni, kat tempat yang sama macam hari tu. Seorang dia. Tapi, rumah saya, bukan ni, kat lain ni. Afsal macam pelik je. Padahal kita dah tanya, dia boleh bantu kan tu. Dia pula buat akal confidence je. Bukan kot, kat lain. Pergi lah tanya. Oh, buat biasa. Ni, kita ke yang tak ada macam baju rosak ke? Apa? Baju motor je. Ya, kita tak ada. Baju bandel lah.